nada. Es el que organiza, que tiene la dependencia, ahorita es una rápida. Berarti tandanya setiap pengusaha harus lebih paham lagi tentang peraturan bagi tenaga kerjanya, karena dengan didaftarkan di program BPJS tenaga kerja, jika terjadi risiko itu kecelakaan kerja, meninggal dunia, ya, ataupun risiko nanti dia hari tua, dia bisa mendapatkan manfaat dari BPJS tenaga kerja. Iya Pak, terkait dengan peristiwa hari ini, apakah yang bersangkutan ini terdaftar sebagai peserta? Iya, dan ini mohon maaf Pak, memang sudah kami pastikan dan kami cek, telusuri secara mendalam, dan kami pastikan bahwa proyek ini dan tenaga kerjanya belum didaftarkan oleh pengusaha ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi otomatis nanti oleh Dinas Tenaga Kerja akan mengeluarkan nota ataupun pertanggungjawaban dan diberikan oleh pengusaha untuk membayar santunan kepada ahli waris. Jadi dibebankan kepada perusahaan? Kepada perusahaan, itu tanggung jawab perusahaan. Karena jika tadinya dia daftar tenaga kerjanya ke BPJS Tenaga Kerja, otomatis risikonya itu dan santunannya itu BPJS Tenaga Kerja akan memberikan. Tapi ini lain ceritanya, ini pengusaha tidak daftar. Nah, itu kalau hitungannya, kalau korban jiwa seperti ini gimana Pak? Ya, kalau secara hitungan di BPJS Tenaga Kerja, berarti upah yang diberikan, yang dilaporkan ke BPJS Tenaga Kerja, itu akan dikalikan, kami kalikan 48 kali. Jadi misalkan kalau upah yang dilaporkan ke kami itu minimal UMP Papua Barat 2 juta. 2 juta, berarti 2 juta kali 48 kali. Berarti itulah plus yang lain-lain untuk biaya satu, untuk pemakaman. Nah itu untuk hitungan di kami, kalau si yang bersangkutan korban ini almarhum terdaftar di kami. Tetapi kalau nanti karena ini otomatis sudah dipastikan bahwa tidak didaftarkan oleh pengusaha, otomatis nanti secara perhitungan nanti dihitung oleh pegawai pengawas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Papua untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Kemudian kedua, tenaga kerja juga harus kritis bahwa perlindungan bagi dirinya adalah hal juga yang penting. Tentunya dengan mengikutkan tenaga kerjanya dan dirinya di BPJS Tenaga Kerja. Oke. Saya kan dia punya asuransi. Siap. Secepat mungkin, toh koordinasi dengan ASKES, BPJS. Ya. Kontraktor yang bersangkutan sudah masukkan mereka punya BPJS tidak? Kalau tidak, upayakan bagaimana? Iya kan? Yang jelas saya sebagai ketua buruh segera selesaikan dalam waktu dekat. Siap. Toh, konsultasi dengan istrinya, hak-hak apa yang dia harus dapat selesaikan. Toh, jangan tunggu lama. Kita seharusnya kan tenaga kerja ini mendatai semua perusahaan yang ada. Apakah majikannya daftar tidak di tenaga kerja? Betul. Iya kan? Ya. Betul ke tidak? Betul. Ya, jangan bilang betul, tapi ya, segera laksanakan itu. Ya. Siap. Pak-pak ini bisa maju. Jangan sampai sudah ada masalah baru kita ya, mau bertindak. Itu sudah terlambat. Bertindak dulu sebelum ada masalah seperti ini ya. Siap. Ya. Secepatnya. Baik, Bapak. Dua kali 24. Ya. Oke. Oke, siap. Foto sama muka ini.
bukan paling cantik. Jadi memang sanksinya ya, santunnya itu semua dibebankan ke pengusaha. Oh, itu aja. Saya yang harusnya.